tompol ditangkap ternyata ia disuruh Jokowi untuk menjatuhkan Anies Bas. Ijin setid ya bang, kalau menurutku itu hanyalah berita receh. Karena apa? Daripada Jokowi sibuk mengotori prestasinya hanya karena ingin menjatuhkan Anies. Menurutku nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya bagi Pak Jokowi Anies itu. Karena apa? Ada yang lebih penting daripada ngurusin Anies. Yaitu bagaimana caranya undang-undang perampasan aset koruptor tersebut cepat selesai, cepat disahkan oleh anggota DPR, supaya uang negara kembali ke negara. Kalau Anies tanpa dijatuhkan pun dia bakal jatuh dengan sendirinya. Yang menjatuhkan siapa? Ya kata-katanya sendiri, karena yang disampaikan bukan berdasarkan kemampuannya. Tapi karena ambisinya, sebagai contoh, ketika ditanya air hujan banjir, apa jawabnya? Bukan solusi memberikan solusi, tapi itu air parkir terus ada lagi, masalah udara. Cuma Pak Anies yang bisa bilang, udara itu ada administrasi KTP. Jadi kalau ada puting beliung, apa segala macam yang berhubungan dengan angin. Pak Anies, pawangnya. <laughs> Oke bang, itu aja. Terima kasih.